Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Way Channel. Nah, pada kali ini kita mau ke mana, Pak De? Garasi Timbul Jaya Tunggal Jaya. Nah, yang Purwantoro Solo, Timbul Jaya. Nah, ini banyak menyimpan sasis-sasis yang istimewa ya, Pak De ya? Iya. Nah, nantikan kelanjutannya jangan lupa di subscribe. Ini dia lokasi dari Garasi PO Timbul Jaya di Tunggal Dara Putra. Sini ya. Nah, ini ya, selain di sini tempat naruh bis, di sini juga ada tempat taruh truk tangki. Nah, ini 1677 Mitsubishi BM. BM Super. M117. Nah, ini OF atau OK. Si Oka 1609. Ini restu ibu Ex-Ratna, ini Mitsubishi BM. Juga banyak truk-truk tangki. Ini yang Scania ini. Ini Ranger kalau nggak salah. 1529. Saya hampir semuanya pernah naik ini semua. Tapi belum punya YouTube dulu. Belum aktif YouTube. Ini Prima ini. Di pasar ini. Pasarnya Brojo. Nah, ini Ranger tapi lagi mungkin turun mesin Scania. Kalau yang ini, ini Prima ya, Pak De ya? Atau yang ini Ponorogoan nih? Iya, mesin belakang. Mesin belakang. Ini antara Prima atau King. Nah, ini yang merah juga Ponorogo. Ada dua Ponorogoan. Kalau tracknya sendiri kurang tahu ada berapa. Ini yang Tunggal Dara Putra namanya. Nah, ini 1463 FG. Yang BM-nya satu, Jan. Oh iya. Ini OF ini ya. OK ya, ini ya. Oh, udah ini. Udah enggak ada ini mesinnya. Di sini juga ada unit Purwoputra. Wah, ini. Dan ini ada Tunggal Dara. Apa ini, Pak De? Oka kalau nggak salah. Oka ya? Ya, jajaran Oka lah. Ini Purwoputra. Ini nitip apa gimana, Pak De? Hah? Ini unitnya. Kemungkinan unitip atau dibeli gitu ya? Nggak tahu. Di sini juga ada Tunggal Dara, ada Raya Indah juga. Wah, ini Raya Indah ini Ranger. Ranger ini ya. Wah, ini juga ada Tunggal Dara di sini. Ini antara Prima atau King. Oh, Hino ini. Oh iya. Itu juga ada sasis juga. Ranger ya? Ata. Oh. 176 ini berarti. Palang 3 sasis panjang AK 176. Nih. Bisnis non AC.
sini ada sasis juga. Wah, ini banyak rerumputan. Hati-hati, Pak De. Ini ya. Setirnya tapi udah enggak ada. Ini ya. Wah. Wow. Kita berada di harta karunnya. Tempat harta karun. Nah. Wah, ini Raya Indah. Raya Indah Ranger. Ini Raya Indahnya. Ini tunggal darah non AC model selendang. Ini kayaknya juga mesin depan. Ini sebagian juga truk-truk. Ternyata di sini itu selain menyimpan truk-truk, menyimpan bis-bis lawas juga, gudang bis. Nah, ini PM XPO Ratna Pacitan. Ini masih jalan ya, cuman tadi perpal. Dan ini tunggal darah putra. Ini mesin depan juga. Tunggal darah putra ekonomi Jakartaan. Oh, ini PM. Ini Jakartaan apa? Oh, Purwantoro. Purwantoro. Dan ini Timbul Jaya juga. Ini juga masih ada Raya Indah. Wow. Widih, ini nih. Nih, surga banget. Nih, kita bisa nemuin bis-bis yang lawas di sini. Ini juga jadi bingung saya buat thumbnailnya ini di mana ya. Oh, ini bekas laka ini, bis laka ini Purwantoroan, tapi nggak tahu ini mesinnya apa ya. Ini, oh ini OF. Sebenarnya OF sama OK itu sama-sama OF 11-13, cuma beda seri mesin juga. Ini tampilan belakangnya. Raya Tunggal Darah. Ya, Indah. Ini harta karun. Jadi ada harta karunnya. Timbul Jaya, Tunggal Darah Putra, Raya Indah. Nah. Tunggal Darah. Ini ya, untuk bagian kanannya panorama Espas Laksana. Mesin depan nih, Ranger. Bisa kita lihat ya. Nah, ini Ranger. Ini yang ini masih jalan unitnya PM ini. Cuma tadi perpal. Ini angkatannya sekitaran jam 7. Nah, yang ini dipanasin. Ini juga oka. Begitu ya.
situasi garasi timbul saya ini. Nyari-nyari ini apa deh ya? Masih orisinil, istimewa, mulus lagi. Ferry wafer joss. Oh ini spion Mitsubishi. Nih spion Mitsubishi. Yang ditakutkan orang-orang soang. Berarti yang pakai nama Tunggal Dara Putra itu tinggal satu yang panorama 2 itu ya. Lampu depan sprinter itu ya. Tadi yang OKA tadi. Iya, yang OKA itu yang ada weldopnya. Iya? 3 sampai 2 OKA itu enggak salah. Oh. Kalau yang tak lihat ya, TDP-nya cuma satu. Yang lainnya ya di sini ini TDP. Terus di mana ya tadi ya ada Tunggal Dara Putra lagi. Situ tuh, situ. Nah ini timbul. Oh iya, siap. Nah, halo. Nah, ini Pak Desarianto. Mitsubishi BM ini yang saya cari-cari. Ah, Mitsubishi BM. Baru ketemu ya Pak De ya? Iya. Ah. Di Solo ya nggak pernah berhenti lama, datang langsung parkir. Tidak tahu jalan ini ternyata Pak Tumpah. Iya, jodoh ya Pak De ya. Ini Solo Semarang nih. Oh tapi sudah tidak ada bangkunya. Oh itu ada smoking areanya tuh. Nah. Nah ini salah satu Raya Indah. Solo Semarang. Solo Semarang Raya Indah. Ya mobilnya Innova 3R Ranger. Nah, Ranger ini. Masih asli dia. Nah. Tadi ya bapaknya bilang kalau ini tuh dulu dibeli sama sini. Aduh kejeduk. Kejeduk plafon. Nah ini TV-nya bekas TV tabung ya? Iya, TV besar. Dibeli gimana? Dibeli tadi aku tanya. Ini Purwoputro, ini yang lainnya juga ada Raya Indah juga ini ternyata dibeli. Dibeli sama sini. Ini apa namanya? Kalau mesin depan itu apa, Pak De, namanya? Ini yang kotakan ini. Kan biasanya ya ada. Nih. Ini jalan apa? Selang AC. Selang AC ya? Oh, iya. Ini selang AC ini dari blower ini. Ke atas sana. Oh, iya, ini blowernya juga AC-nya lover AC-nya masih yang model sini, seperti ini. Blowernya di sini terus mesinnya di ini. Atas sana. Di sini ya, mesinnya di atas sana. Sana yang memutarnya angin dari sini. Oh, pemutaran angin. Ini apa? Selangnya ini dari angin ya, pompa. Kompresor sini ke atas sana terus mesinnya ke sana. Oh, iya. Mesinnya itu kotak tuh yang kotak itu. Nah. Oh, nah, iya. Nah, itu kan mesinnya asli sana. Strum-strumnya. Oh, iya. Kalau sini kan pompanya kotak itu. Kompresornya di sini ya. Walah. Nah, kita juga dapat ilmu banyak, coy. Di sini. Lihat belakangnya. Ini unit kenangan pasti. Yang dulur-dulur. Ini Raya Indah. Ya, belakangnya seperti ini. Ini Raya Indah. Ini kalau di besi tua miliaran mas ya. Iya, miliaran. Iya benar miliaran ini kalau di besi tua.
besinya juga buah. Muda-muda ya. Iya, ini truk tahun muda ini. 2000 ke atas semua. Ya, karena pembaruan ya, Pak De ya. Pembaruan. Puluhan semua truk ini. Bagi truk Pertamina ini emang tahunnya pembatasan 10 tahun ya, Pak De ya? Iya, katanya tadi. Kata Bapak E tadi pembatasan 10 tahun. Ini tahun rata-rata. Iya, masih lohan ini 2005 ke atas ya, Pak De ya? Sekitaran sih ya, gitu. Nissan, ya Nissan, Hino itu, tapi pembatasan tahun 2005 ke atas. Jadi batas 10 tahun, paling muda 2010 kalau mau punya truk Pertamina seperti ini. Ini Hino 500 juga masih jalan kalau ini. Karena tahun yang muda. Yang 235 yang enggak jalan. Yang 235 ya, Pak De ya. Nah, ini Timbul Jaya Ponorogoan nih. Tapi ini kayaknya ya mestinya mau dibangkitkan lagi kalau nggak ada corona. Biasanya ya masih jalan terus kok. Ponorogo 2 unit. Sama yang gitu ya. Ponorogo. Nah, ini tinggal Dara Putra juga. Nih, tangki-tangki. Nah, ini dia. Mantan-mantan Pratoro Solo. Mantan pejuang. Harta tertidur alias harta karun. Dari tadi keliling-keliling mulu betah di sini. Harta karun. Di keren ya. Susah ya, Pak De ya, motobis ya. Udah masuk-masuk gini capek. Nanti di PP ada yang komen, "Ah, Pak, fotonya miring." Wah. Kamu enggak ngerasa ya, ini. Salah-salah. Ini Pak De ini cuma buat foto doang ya, Pak De ya? Iya. Iya, buat diabadikan. Mobil-mobil BM. Sayang ini ya, BM-nya ini nggak bisa difoto full sih. Ini padahal masih lengkap ya panel-panelnya ya. Itu ya. Mesinnya nggak ada. Oh, mesinnya udah nggak ada. Kursi tabung. Kursi bulan berapa ya? Stabilizernya nggak ada. Oh, berarti mudahan ini, Mas. Mudahan ini? Ya, ini udah ada stabilizernya. Oh. Ini enggak ada. Oh. Stabilizer itu apa, Pak De? Ini yang dia apa untuk pengimbang per. Oh, pengimbang pernya. Ya, di Mitsubishi ada. Tapi semua sasis juga ada ya? Enggak, ya di dekat sasis itu. Oh. Per dekat per. Oh iya iya. Kalau 94 ke atas kan ada. Oh iya. 94 ke bawah kan belum ada. Oh. Jadi ini sama itu mudahan ini. Mudahan ini ya. Berasa zaman dulu ya, Pak De. Ya. Ini saklar-saklar masih ada semua ya? Iya,
masih ada Mas Yori. Video ini Mas. Saklar masih hidup, masih ada. Tapi tak hidupnya nggak tahu ini Mas Yori. Oh iya Mas Yori semua. Oh iya. Mas Yori tapi tak hidupnya nggak tahu. Oh masih ada lah. Nah, ini juga lagi bongkar mesin. Bongkar separuh. Bongkar separuh. Ini piston ya. Pistonnya mungkin. Nih ini pistonnya Mitsubishi inilah bentuknya. Gini jemur ya Pak De ya? Ya dicuci. Habis dicuci ini. Pistonnya Mitsubishi ini BM ada, Super. Apa ya? Karena ada tulisan di 16 atau di 17. Nah. Ada di sini kayaknya. Kayak kalau enggak lupa saya. Oh, D16. D16 ya? Iya, iya. Benar, D16. Nah, ini D16. Nah. Itu apa, Pak De? Ya, kodenya ya? Kodenya mesinnya berarti D16. Oh, mesinnya D16. Oh, mesin D17 juga ada berarti. Ada, tapi ini 16. Ini yang 16. Untuk tahun pembuatannya D16 sama D17. Itu mudahan mana, Pak De? Lebih mudah D17-nya ya? Lebih mudah 17. Iya, 17 ya. 16 dulu baru 17. Oh iya. 115, 116, 117. Oh. Oh, ini berarti BM 116. Iya, 116. Oh. Tak kira adanya cuma 115 sama 117. Ya, tapi nomor rangka di dalam sasis tetap 117L. Oh, nomor rangkanya tetap 117L. 117L. Oh iya. Karena cuma mesinnya aja ya gitu ya. Mesin aja yang membedakan. Jadi sama kayak OF doyok atau OF ceketer atau OK itu kan sama-sama OF 11-13 semua. Cuma yang membedakan itu seri mesin, terus CC juga beda itu. Nah. Nah. Wah, tuh. Siapa yang tidak kenal Pak Saryanto ini? Nah, ini mau berangkat. Ini sayang lampunya udah ganti. Coba ini masih ori semua. Ini remnya ya khas Mercy Oka. Yang itu sekarang BM.
BBM 117. Saya juga pernah naik yang itu. Kenceng ini BM-nya. Itu dulu kegiatan kita hari ini di garasi bus Timbul Jaya Bayi Tunggal Dara Putra Group. Nah ini ya. Dadah. Kita mau melanjutkan perjalanan dulu ya. Nah, kita mau berkelana lagi nih. Oke, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you and now.